pernah dikeluarkan dari grup? Pernah kalau itu. Pernah dia pasti ngomong pernah. Pernah di... Oh dia keluar sendiri berarti. Grup BA keluarga gitu. Grup BA yang enggak lalu gimana sih? Ada gambaran kira-kira? Enggak ada. 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 Gambaran. Gambaran apa? Gambaran apa? Yang awalannya Tata ini. Janeta maksud lu? Oh, saya tahu lengkapnya. Siapa? Tata. Awalnya apa? Awalnya apa, Di? Tata. Suaranya khas soalnya. Awalnya? Tata. Tahu. Apa? Gua tahu. Siapa, Cak? Tahu lengkapnya. Siapa, Cak? Tata Gendangdut. Tata Gendangdut. Wah. Ya Allah. Belum menikah nih. Kenapa gitu, Kang? Lagunya jarang goyang. Jarang goyang. Kak Lontong, ada penerawangan dari ilmu-ilmu? Kalau saya selalu by data ya. Nah, berdasarkan filosofi dari negeri yang pernah saya kunjungi. Negeri tirai bambu. Oh, berarti Yin Yang ini. Tiongkok. Ya. Yin Yang ini artinya adalah selalu berpasangan walaupun dalam karakter yang berlawanan. Oke. Okay. Makanya kalau dalam Yin Yang itu ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada malam. Gitu banyak. Yin Yang bukan dua. Siang malam. Siang malam. Jadi ini kaitannya dengan karakter. Karakternya galau ini. Jadi karakter yang dia munculkan dengan karakter yang aslinya itu sangat berlawanan. Oh, jadi menurut Cak Lontong ini aslinya orangnya seperti apa? Aslinya orangnya sebenarnya cenderung banyak ngomong, walaupun ya, lebih sering diem. Itu mana banyak ngomong dong. Kalau banyak ngomong aja, diem aja. Ada orang yang pendiam tapi banyak ngomong. Gimana ceritanya? Pendiam. Belum pernah ketemu? Belum. Nanti kalau saya ketemu saya tunjukin. Belum. Kalau Yin Yang, ini udah jelas ini karakternya itu galau. Galau. Ini mah pembohongan karakter. Kalau mau yin mau kalau mau yang. Oh. Ini justru kalau saya melihat Yin Yang itu justru dia yang mempersatukan antara panas dengan dingin, ya, barat dengan timur. Tapi, barat dengan timur. Barat itu diibaratkan yin. Ya. Yin intawang ono lintang. Barat. Yangnya yang koram be yang ko. Oh, iya. Berarti barat yang satukan. Ya enggak, tapi kalau saya curiga ya, ini orang bekas tetangga saya di Bandung, anaknya seorang komposer. Aduh. Siapa yang menciptakan lagu Yin Yang Hujan Turun Lagi? Hah? Yin Hujan Yin Turun Yang Yang Yin Yang Hujan itu atuh. Yin Yang gimana? Yin Yang Hujan Turun Lagi. Oh gitu. Anaknya Obi Mesak. Siapa dia? Yin Yang. Kali ya. Ada dua kemungkinan nih kalau nggak anaknya Obi Mesak nih ya. Kalau perempuan-perempuan galau gini biasanya perempuan yang biasanya dipanggil mas. Perempuan tapi dipanggilnya mas. Kayak Mas Hayu, Anas. Oh, saya Anastasia. Iya, babaturan nakamari penyanyi yang kata saya itu nyanyinya beraninya keroyokan. Sama Hedi Yunus. Temannya Hedi Yunus. Kenal sama Hedi Yunus? Perempuan cuma satu. Ya, coba tanya dulu. Kenal sama Hedi Yunus enggak? Kenal. Dekat banget enggak sama Hedi Yunus? Biasa aja. Sama bapaknya Hedi Yunus dekat. Apa? Bapaknya Hedi Yunus. Kenapa bapaknya Pak Urusan? Kenapa bapaknya? Oke, Teh Meli kayaknya yakin banget ada satu nama yang diduga siapa itu kira-kira Teh? Orang enggak tahu. Oke, ini tetangga saya, teman main saya dari dulu. Taha, radionya Kang Deni. Aduh, pokoknya mah Rita Effendi. Gak.